Absolkan Jokowi! Absolkan Jokowi! Absolkan Jokowi! Absolkan Jokowi! Bapak Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas keterburukan negeri ini, jauh dari sorotan revolusi mental. Tidak layak untuk meneruskan pimpinan pemerintahan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau diumumkan. Absolkan Jokowi! Rakyat sampai begitu luar biasa menyambut Pak Jokowi tanpa koar-koar memakzulkan Jokowi. Bahkan teriakan tiga periode itu ada. Lah kok mengatasnamakan rakyat memakzulkan Pak Jokowi? Loh, rakyat yang mana, Mbah? Pertanyaan saya itu, rakyat yang mana? Di setiap kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah yang dituju adalah rakyat kecil, semuanya senang, semuanya gembira menyambut Pak Jokowi tanpa embel-embel untuk menurunkan Pak Jokowi. Lah yang teriak-teriak turunkan Pak Jokowi kan yo kaum-kaum sakit hati, itu-itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ada nih sekelompok orang yang mendatangi MPR guna mendesak Presiden Jokowi untuk dimakzulkan. Kira-kira ada beberapa tokoh lah atau sekelompok orang yang tergabung dalam Penegak Daulat Rakyat atau PDR, terdiri dari ulama, cendekiawan muslim, terus purnawirawan dan mak-mak, menyerahkan petisi 100 ke MPR RI pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 ya. Petisi tersebut mendesak untuk memakzulkan Presiden Jokowi yang dinilai gagal dalam memimpin negara ini. Nah, sejumlah alasan dari 100 petisi tersebut adalah, kata dia, mendasari lahirnya petisi ini, pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden karena lebih dominan melayani pala oligarki ketimbang urusan rakyat. Terus yang lainnya lagi, Pak Jokowi dinilai gagal dalam pembangunan ekonomi, investasi mandek, dan juga utang luar negeri membengkak. Dan itu menurut mereka, Pak Jokowi wajib dan harus dan segera untuk dilengserkan. Ya, para barisan sakit hati lagi. Sudah mulai reda mengenai people power Amin Rais CS, lagi ini muncul lagi, ada segelintir orang lagi yang ngebet banget ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Hebah Pak, yang itu kan kira-kira umurnya sudah lebih tua dari saya ya, jauh malahan ya. Mbah, Pak, atau apalah itu ya. Kok ngebet banget sih ingin memakzulkan Presiden Jokowi? Sebentar lagi kan juga mau berhenti. Selesai di 2024 mendatang. Tunggu dong. Kok tadi di atas namakan atas nama rakyat loh. Rakyat yang mana, Mbah? Survei terbaru loh, Mbah. 90%. Rakyat puas akan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden loh Mbah. Nah ditambah lagi nih ya, Pak Jokowi ini kan kemarin kunjungan di Bengkulu tuh. Banyak loh rakyat di sana yang sampai menangis bahkan menyambut Pak Jokowi karena ingin bertemu dan saking cintanya kepada presiden tersebut.
yang dilakukan di sana banyak loh Pak Jokowi untuk kepentingan rakyat. Pembangunan jalan, melihat kondisi pasar. Dan tentunya itu untuk kebutuhan rakyat, Mbah, bukan untuk kepentingan oligarki. Loh, rakyat sampai begitu luar biasa menyambut Pak Jokowi tanpa koar-koar memakzulkan Jokowi. Bahkan teriakan tiga periode itu ada. Lah kok mengatasnamakan rakyat memakzulkan Pak Jokowi? Loh, rakyat yang mana, Mbah? Pertanyaan saya itu, rakyat yang mana? Di setiap kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah yang dituju adalah rakyat kecil, semuanya senang, semuanya gembira menyambut Pak Jokowi tanpa embel-embel untuk menurunkan Pak Jokowi. Lah yang teriak-teriak turunkan Pak Jokowi kan ya kaum-kaum sakit hati, itu-itu saja, nggak lebih. Ya cuma berapa ratus orang saja. Dari sekian juta rakyat Indonesia, hanya sekelintir saja kaum dari Anda atau sekelompok dari Anda saja. Jadi ya, jangan mengatasnamakan rakyat untuk menurunkan Pak Jokowi atau memasukkan Pak Jokowi. Karena itu hanya suara dari kelompok Anda saja, gitu loh. Paham kan? Suatu kebanggaan bagi kami masyarakat Kepayang. Terus maju Kepayang, terus maju Indonesia. Terima kasih banget rasanya. Rasa mimpi. Terharu rasanya. Iya. Yo, suatu kebanggaan rasanya, yo. Ya, perasaan gimana? Rasa mimpi rasanya. Alhamdulillah ya Allah dapat salaman sama Jokowi Bapak besar. Terharu banget rasanya. Belum. Apa itu? Dapat dos pres dari Bapak bantuan kemasyarakatan Presiden Joko Widodo. Jadi kenangan, ya saya cuci, tangan saya nggak saya cuci.